Aku tak pernah tau keluar dengan gaya macam ni, tak pernah. Tapi macam cantik pula aku pakai kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang menonton vlog saya pada kali ini dan vlog saya pada kali ini semasa PKP. Dan saya akan mencadangkan beberapa movie yang best untuk anda layan semasa PKP yang tidak membosankan ini tetapi memberi anda munasabah diri sendiri, ya. A few minutes later. Okay. Hai. Saya kembali dengan image yang baru dan baju yang baru. Okay, sepanjang PKP ni aku terlampau banyak sangat tengok cerita dan movie-movie yang tak pernah tengok pun sebelum ni. Yelah, siapa nak tengok movie yang kau dah tengok sekarang ni? Cerita dia, aku tengok movie yang bagi aku best. Movie yang pertama yang aku nak recommendkan dengan korang adalah cerita Manifest. Cerita Manifest ni dah season 2 tapi aku baru tengok. Jadi sekarang ni aku dah season 1 episode 4, baru sangat. Tapi cerita dia, first episode aku tengok aku dah macam wow. Cerita dia senang je, aku bagi sinopsis sikit sebab lebihnya korang boleh lah tengok cerita ni. Aku akan bagi link cerita ni kat mana korang boleh tengok. Cerita Manifest ni berkenaan dengan sebuah pesawat yang nak ke destinasi A ke destinasi B. Tapi dalam perjalanan mereka nak pergi ke destinasi B tu, diorang mengalami perjalanan yang gegaran kuat di dalam pesawat mereka. Jadi akibat gegaran kuat tu, dia macam dia termasuk dalam alam lain ke, aku tak tahulah. Sebab apabila dia sampai kat destinasi dia, sebenarnya tahun yang diorang sampai tu bukan tahun yang sama dengan diorang punya perjalanan. Diorang punya tu adalah 5 tahun hadapan. Bagus aku cerita. Penat aku cerita. Okay, cerita dia menyebabkan apabila dia sampai kat tempat destinasi dia tu, semua orang datang tengok and then semua orang macam terkejut sebab dia orang dah 5 tahun hilang dan pesawat tu sebenarnya gaib 5 tahun. Dan ramai yang tak sangka kebanyakannya penumpang kat dalam pesawat tu masih lagi hidup dan masih macam sihat dan umur mereka adalah umur yang stuck. Nak jadikan cerita kenapa aku suka lagi cerita ni, di sebalik tu penumpang ni ada satu penumpang-penumpang ni macam ada satu keistimewaan yang boleh dengar suara-suara halus, dan suara-suara halus tu yang menyebabkan mereka menyelamatkan beberapa kes kat tempat mereka. Kira gitulah cerita dia. Okay, untuk next movie, movie kedua yang aku recommend untuk korang tengok adalah nama tajuk cerita tu adalah Ana. Boleh tak aku insert kat sini? Ana. Okay. Cerita ni keluar tahun 2019. Aku baru dapat tengok tahun ni semasa PKP. Dan cerita ni berkenaan dengan seorang nama Ana ni yang dia sebenarnya terperangkap. Dia terperangkap dalam mission yang mission itu ada ejen US. Ejen US tu macam ugut dia. And then dia nak hidup dan nak survive, dia terpaksa bekerjasama di antara ejen Russia dan ejen US. Dua negara besar, okay. No, tapi cerita ni banyak ni lah, banyak sentimental lagi. Okay, untuk movie yang ketiga, aku recommend untuk korang tengok cerita Daulat. Cerita Daulat, cerita yang ini, cerita berkenaan dengan politician Malaysia. Okay, cerita pasal Daulat ni, aku suka watak Farina Imran. Sebab watak dia melambangkan satu ikon politician yang memang dia planning untuk dapatkan power. Cerita dia senang je,
parti dia kalah dalam PRU dan macam mana cara dia untuk mendapatkan balik menjadi sebuah kerajaan. Tapi in the direct way, cerita dia keadaan macam Malaysia ni, cumanya aku tak boleh komen lagi. Cumanya sekarang ni keadaan dia, politik punya life sebegitu. Okay, itu dalam cerita politician punya line. Tapi apa yang aku tengok, kita tengok dari segi perspektif rakyat. Rakyat ni maksud aku cerita pasal rakyat. Pemerintahan ini sebenarnya dia memilih untuk kerajaan membantu mereka untuk kehidupan mereka sendiri. Contoh anak muda, dia memilih kerajaan tu supaya kerajaan boleh memperluaskan lagi peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran dan seterusnya. Contohnya golongan-golongan orang-orang yang kurang berkemampuan, dia berharapkan dengan kenaikan gaji yang kita tahu sememangnya gaji di Malaysia ni agak rendah dengan berbanding gaji-gaji di negara lain. Dan kita juga rakyat mengharapkan bebanan taraf hidup di Malaysia ni lebih relevan. Sebab tu dia memilihkan kerajaan supaya kerajaan boleh bantu mereka dalam segi kehidupan mereka, daily life lah. Okay, untuk aku tutup aku punya vlog untuk kali ni, aku akan letakkan link suggestion movie aku untuk korang, supaya link yang kat bawah description ni memudahkan korang tengok apa yang aku cerita tadi. Sebelum korang tengok cerita-cerita tu, korang boleh juga komen dekat bawah komen aku cerita apa yang best. Sebenarnya selain daripada cerita tu, aku ada juga cerita K-drama untuk aku kongsikan apa yang aku tengok sepanjang K-drama lah, Jepun lah, apalah kan. Tapi aku akan buat untuk next vlog. Aku rasa cerita K-drama terlalu banyak aku tengok juga. Cerita Jepun pun ada tapi tak banyak macam K-drama. So nantikan aku untuk next vlog. Bye.